Shutdown para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Simelu melakukan mogok kerja pada pelayanan poli sejak Kamis 22 September 2022 kemarin. Karena tak ada pemberitahuan kepada warga atau pasien yang datang berobat di poli rumah sakit, mengakibatkan pasien yang hendak berobat lama menunggu dan memilih pulang karena tidak ada dokter yang melayani. Dari penjelasan Direktur RSUD Simelu, Dr. Gigi Farhan menjelaskan, bahwa penyebab mogok pelayanan dokter di poli rumah sakit disebabkan tunjangan kinerja atau tukin para dokter berstatus PNS berkurang diterima dari sebelumnya. Itu tanggal 22 kemarin mengirimkan surat kepada direktur bahwa mereka memberhentikan pelayanan poli untuk sementara waktu sampai menunggu peraturan bupati yang terbaru tentang TPP itu diperbaharui kembali sebesar insentif atau TPP yang mereka terima tahun-tahun sebelumnya dan sudah berjalan hampir 10-12 tahun sejak awal mereka di sini. Nah, kita menyikapinya bahwa ya apa yang teman-teman lakukan ini sebenarnya ini hasil dari komunikasi-komunikasi mungkin yang belum terjawab baik oleh pemerintah daerah kita dan termasuk kita dari pihak manajemen juga sudah berkirim surat kepada penjabat bupati, kepada Pak Sekda tentang hal ini. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian harus dipahami bahwa ini tidak ujuk-ujuk. Begitu saja, lebih sudah hampir 30 hari perjuangan ini dilakukan oleh baik teman-teman spesialis, apalagi kita dari pihak manajemen, bahkan sejak jauh hari, bulan Maret, bulan April, bulan Juni, ketika informasi tukin ini akan diberlakukan di Kabupaten Simelu, kita sudah mengingatkan ya pengambil kebijakan bahwa tolong diperhatikan betul, khususnya tukin untuk dokter-dokter spesialis kita, khususnya PNS, jangan sampai berkurang. Pihak manajemen rumah sakit itu pun saat ini sedang berupaya mencari solusi agar tukin yang diterima tidak berkurang dari sebelumnya. Tadi pagi kami mendapatkan kunjungan tamu dari para dokter ke DPRK. Mereka menyampaikan bahwa sejak kemarin sudah mogok kerja, tidak memberikan pelayanan kepada pasien RSUD. Atas dasar informasi itu kemudian kami melakukan inspeksi ke rumah sakit karena kita prihatin terhadap para pasien yang itu warga Simelu ya. Nah itu yang pertama, berarti sejak kemarin itu poli sudah tidak ada pelayanan dan hari ini juga tidak ada pelayanan. Tapi di ruang inap, ruang rawat, setelah kita konfirmasi ke pasien, kemarin masih ada beberapa dokter yang melakukan visit, namun hari ini sudah tidak ada sama sekali gitu. Dari Simelu, Asno Atanta, Serambi On TV.